Halo, ketemu lagi di Pingpong Plus. Kali ini saya mau coba satu karet dari Sueke lagi nih. Kemarin pernah Sueke yang Phantom 2 dan ini lalu kemarin juga ada yang provincial ya, yang attack provincial ini Sueke Phantom 2 attack tapi yang komersial. Nah, yang ini nih kemarin kita sempat bahas ini Phantom 2 attack kemarin kan yang di cover yang provincial Pentium tulisannya. Tapi ini udah bener Phantom 2 attack. Ini hardness-nya 37 dan tebelnya 2,1. Hardness-nya 37 tapi kerasanya ini hard. Kerasa hard seperti karet Shinateki pada umumnya lah. Jadi untuk hardness di tiap-tiap merek itu memang enggak baku. Ada yang hardness-nya 41 malah kerasa soft. Kayak yang kemarin, yang provinsial hardness-nya saya coba yang 40 kalau nggak salah. Tapi kerasanya masih soft-soft aja tuh, nggak terlalu hard. Malah lebih hard ini malah. Menurut saya ini katanya 37 tapi kerasanya lebih hard. Meskipun belum coba di meja ya, tapi baru pegang di meja udah ini kerasa kayak yang hard. Iya, ini di yang lain ini bisa 39, bisa 40 sih, 38, 39 gitu. Ini dia seperti biasa. Kalau yang provinsial kan ininya di bawah lalu di atasnya tetap apa namanya, tetap kotak. Kalau yang provinsial seginya potongannya kayak gini ya. Yang komersial seperti biasa di bawahnya ada plastik di sponsnya, soalnya udah ada lemnya. Dan ini poreless sponge. Biasanya memang ini poreless sponge. Ya. Sebenarnya poreless sponge sama porous sponge itu sebenarnya ya porous sponge juga, poreless juga. Nah, yang poreless sebenarnya berpori juga. Enggak berarti enggak ada porinya. Soalnya kalau enggak ada porinya ya jadi besi. Namanya busa semuanya ada porinya, cuma yang masuk ke porous sponge itu yang busanya si porinya enggak kelihatan lah. Nano apa mikro gitu nggak ngerti. Nano mungkin si titiknya, si porinya. Ini tebelnya 2,1, harusnya 37. Iya sih ini masih medium, nggak terlalu hard memang. Soalnya tadi masih ada plastiknya jadi kerasa hard. 2,1, 37 degree. Dan ada lemnya. Nanti kayaknya seperti biasa lemnya saya copot dulu. Nah itu, ada satu lagi. Geng motor, soalnya ini tagnya saya siang-siang jadi pasti kedengeran suara motor, suara tukang bakso kadang-kadang. Lalu ini kita buka, kita lihat top sheetnya ini tagi seperti biasa, dan ini ada hologramnya kayak di luarnya. Sama yang itu, cuma beda penomoran aja nih, 188002. Kalau yang kemarin yang profesional berapa ya? Saya lupa. Nanti kita lihat. Ini masih sama, Sueke Phantom 2 made in China. Ini udah pasti teki dan karetnya kelihatan kayak ada honeybee, apa disebutnya tuh? Honeycomb. Honeycomb tuh si sarang madu gitu, sarang lebah, sarang madu. Ini kayak gini nih kelihatan, ini honeycombnya kelihatan. Jadi si titik-titiknya, si bintik-bintik dalamnya itu dari luar kelihatan. Jadi kayak agak transparan gitu. Berarti ini bahan campuran selain bahan alami karetnya ini agak banyak. Jadi kelihatan transparan karetnya. Oke lah, masih lama-lama. Langsung kita coba ke meja. Seperti biasa kesimpulan ada di akhir video, jadi tonton terus videonya sampai habis.
Nah itu dia tadi, saya udah coba karetnya. Ini Sueke Phantom 2 Attack komersial. Sebelumnya kita pernah bahas Phantom 2 yang biasa, Phantom 2 Attack provinsial, lalu kemarin ada ini Sueke, Sueke apa namanya? Wonderland Spin. Dan sekarang kita bahas Sueke Phantom 2 Attack komersial. Oh iya, saya cobanya di kayu Loki Velen V5 yang kemarin udah kita bahas juga. Ini ada di sini Loki-nya, Loki Velen V5. Karet ini Sueke Phantom 2 Attack Commercial. Ini mirip-mirip banget sama karet yang komersial merek sebelah. Ini mirip banget. Cara pakainya mirip, si karakternya mirip, dan hardness-nya ini mirip, sponge-nya mirip, cuma nggak tahu ini si lemnya yang saya rasa sih, saya paksa kayak gini juga, ini masih agak kuat ini lemnya tuh. Saya paksa kayak gini, biasanya kan banyak yang komplain karet-karet Cina teki pada gampang copot si lem dari sponge-nya, tapi ini agak dipaksa nih tuh, kuat. Yang ini kuat, ini lebih kuat daripada yang lain. Untuk cara pakainya sendiri sebenarnya mirip, tapi kita ngobrol sedikit. Saya pakai ini kayu all wood 5 ply. Waktu baru buka plastik, ini karetnya agak berhenti-berhenti. Kayaknya sekarang juga masih agak, maksudnya tuh enggak. Ini kan kalau karet hard tacky kayak gini. Ini suaranya enak. Ini kan kalau soft tuh lebih mental. Ini karetnya lebih soft, yang ini lebih hard. Jadi kayak yang lebih pelan sih sebetulnya tuh. Ini meskipun di pinggir juga masih ada pantulannya, masih ada powernya. Kalau yang ini kan tuh berarti banget. Ini memang lebih. Yang merah ini Sueke Phantom 2 Attack Commercial lebih tacky rasanya dan lebih hard. Ini sponsnya kalau di pinggir sih kayak yang poreless spons, cuma ini sebenarnya ada poreless spons, cuma kecil-kecil banget. Jadi waktu saya pakai ya gitu tadi, pertamanya kayak berhenti bolanya, tapi itu biasa soalnya karena tacky semuanya biar kayak gitu. Pas pertama ke plastik kita pakai pertama tuh kayak bolanya kayak pelan banget, berhenti kayak nempel. Nah tapi udah agak lama powernya muncul sendiri. Cara pakainya pun memang saya biasa pakai karet kayak gini, jadi waktu gesek biasa main di permukaan. Kalau pakai karet hard kayak gini kan hard tacky, main di permukaan ini bisa lebih lari, malah memang harus kenanya kayak gitu, main di permukaan, jangan terlalu dimasukin ke sponsnya. Terus jangan terlalu ada bunyi, biasanya kan kalau masuk ke sponsor ada bunyi tek-tek gitu, atau kalau kayak karet Eropa tuh kan kalau masuk ke sponsor tuh enak, memang harusnya pakai kayak gitu. Kalau pakai karet Cina, malah jangan sampai ada bunyi, baru larinya bisa enak. Tadi di beberapa poin waktu saya main, dapat poinnya, bolanya yang kencang dari forehand ini, memang pas perkenaannya pas. Nggak ada bunyi, main perkenaannya di permukaannya itu bolanya lari, muter, kenceng, dan tergantung perkenaannya. Tadi ada yang belok, ada yang... Pokoknya, kalau kenanya pas, karet kayak gini tuh bolanya udah luar biasa lah. Kenceng dan putarannya banyak. Kalau gesek-geseknya kita enak, bener. Kenanya di permukaannya, kenanya benar-benar pas. Si bulatnya tuh sebetulnya kelihatannya kayak yang pelan, meskipun kita tenaganya pelan juga, tapi kalau kenanya pas, nggak ada bunyinya, cuk. Bulatnya tuh pas mental dari B tuh pelan, tapi pas udah kena meja lawan, bulatnya lari, tung gitu, kayak yang ada pakai per gitu, tung gitu. Bulatnya tuh pelan, tapi pas udah kena meja, dia lari sendiri. Jadi itu kelebihannya karet Cina hard
teki, pasti putarannya lebih banyak, dan karet yang putarannya lebih banyak, jalan bulannya pasti kebanyakan kayak gitu. Kelihatannya tuh pelan, tapi pas kena meja, teng, dan pas lawan blok pun agak, katanya di tangan tuh berasa pup, pup, gitu. Nah ini cara pakainya kayak gitu, jadi cara pakainya karet yang hard kayak gini sih, ya menurut saya lebih banyak mainnya di permukaannya aja, jangan terlalu dibanyakin ditekan ke dalam sponsnya. Main depan meja agak susah buat direct. agak susah buat direct soalnya tenaganya memang harus besar banget kalau mau main kayak gitu, main di permukaan. Nah, paling kalau bolanya udah jalan, agak kosong, dan kitanya agak mundur mungkin 1 atau 2 langkah, itu pakai karet ini lebih enak pakainya, agak lebih gampang pakainya tuh kayak gitu. Kalau udah jalan bolanya, kita bisa mau kencengnya bisa kita atur, puterannya bisa lebih enak lagi. Kalau di depan udah pasti main puteran aja, kalau di belakang di belakang pun bukan belakang jauh dari meja. Kalau jauh dari meja ini agak repot, tenaganya harus besar banget, jadi jangan terlalu jauh lah, 1-2 langkah masih oke. Ini lebih enak mainnya kalau 1-2 langkah dari meja. Untuk chop ini apa ya, tadi waktu saya coba sih baru buka plastik, jadi memang agak sering nyangkut soalnya karetnya nempel banget sama bola, jadi kebanyakan berhenti jadi terlalu pelan gitu kalau waktu saya chop. Jadi agak harus nunggu 2-3 kali pakai dulu baru aman. Tapi ini puterannya banyak banget, meskipun pelan tapi pas nempelnya tuh, ngegeseknya tuh ke bawah gitu bola tuh, jadi puterannya banyak. Lalu untuk servis karet ini udah pasti puterannya banyak, puterannya bagus, dan dipakai servis juga pasti bagus banget. Nah cuman kalau pakai karet Shinataki kayak gini, servis harus hati-hati juga, soalnya si karetnya itu kan lengket sama bola. Kalau kita nggak atur perkenaannya, nggak atur tenaganya, bolanya pasti kebanyakan panjang. Soalnya kan lengketnya tuh bisa ngedorong bola lebih kencang ke meja. Pas kita gitu, bolanya tuh lebih kencang ke mejanya. Ya jadi panjang gitu. Jadi kenanya harus memang benar-benar tipis dan benar-benar harus benar-benar dirasain lah kalau pengen pendek. Nggak percaya, cobain aja pakai karet teki yang hard. Servis pendeknya biasanya lebih susah kalau rasanya belum dapat, tapi kalau udah dapat ya pasti jadinya lebih bagus, bisa pendek dan puterannya bisa banyak. Itu kalau udah dapat pasti kayak gitu. Nah jadi buat servis, buat chop, puterannya banyak. Lalu saya tadi cobain beberapa kali untuk tembak, agak kurang enak pakai kayu allwood, pakai karet Cina hard teki kayak gini buat nembak, outer nggak ada yang masuk, kalau nggak nyangkut ya out, jadi nggak bisa dapat feelnya. Kalau buat tembak memang karet ini khusus untuk spinner, untuk pemain yang suka main gesek-gesek, ini karetnya cocok, tapi harus punya tenaga yang besar juga. Nah jadi itu sedikit pembahasan dari saya tentang Sueke Phantom 2 Attack Commercial. Jadi pada intinya karet ini mirip banget lah sama karet komersial yang lain. karet ini udah ada di online shop, jadi kalau ada yang tertarik Sueke Phantom 2 Attack Commercial, tinggal cari ke online shop atau marketplace yang udah ada. Atau mau lihat di marketplace-nya Pingpong Plus, link-nya ada di deskripsi. Di situ masih ada karetnya, masih banyak. Jadi segitu aja pembahasan dari saya tentang Sueke Phantom 2 Attack Commercial. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.